Ya, ya benar kita Bang Moral Ansar. Ini rombongan jamaah haji Kabupaten Sukadau emang paling rame. Benar. Paling rame asli, rame banget. Nah, aku singgahnya di sini. Gila, rame banget. Rombongan paling rame aja. Hai, degil ya. Rombongan paling ramai. Tanggung-tanggung. Bang. Ada. Nah, tanggung pengawalnya lebih banyak. Pengawalnya lebih banyak. Jadi ini rombongan jamaah jamaah haji dari Kabupaten Sukadau ini udah ngumpul di singgah di tahan sebelum sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Bus Pontianak. Sekarang kita berada di masjid sebelum sosok atau di Dusun Tahan. Nah, ini udah ada rombongan jamaah haji Kabupaten Sukadau, Mas Bro. Jadi rombongan ini naik TS dari Pontianak menuju Sukadau, tapi infonya mereka ada penyambutan di Peniti. Nah, di Peniti. Jadi ini unitnya unitnya Bang Nur Alam, Bang Nur Alam Sah. Di sini ada yang unik, Mas Bro. Uniknya ini, pengawalannya itu lengkap, jadi kelihatannya rame ini. Dari polisi, Pol PP, Dishub, Dinas Kesehatan. Jadi mereka udah siap bekal sebelum berangkat. Jadi bekalnya langsung dari penitia gitu kan. Dari penitia, dan kalau singgah makan, istirahat pun bisa di mana aja tanpa beli makanan di luar. Di sini kita bisa lihat pengawalnya ini pengawal semua ya. Nah, dan jamaah juga lagi istirahat sebentar, ada yang lagi sholat juga di dalam masjid Al Khair sosok. Thank you.
Jadi sambil sambil ngekorin rombongan jemaah Haji Sekadau, ya enggak, anggap aja sekalian pawai satu Muharram. Nah, sedap. Oke, sekarang ini kita udah dekat dengan Simpang Tanjung. Ya, mungkin ada berapa kilo lagi lah. Dan ini di depan sebelah kanan kita ada rumah makan, salah satu rumah makan persinggahan bis juga. Dan selanjutnya ini sebelah kiri kita ada Begadang 2. Nah, di mana ekspedisi Kapuas Hulu yang dari Pontianak maupun yang dari Hulu itu istirahat malam atau tidurnya ya di sini, di Begadang 2. Nah, kita bisa lihat Mas Bro, di kiri banyak truk yang lagi parkir tidur. Nah, disitulah rata-rata ekspedisi Kapuas Hulu istirahat. Dan ini sebelah kanan kita ada rumah makan yang sering disinggahi Damri. Oke, kita lanjut lagi. Kita sudah mendekati dengan SPBU yang ada di Tanjung. Dari SPBU ada di Tanjung. Dari sini mungkin sekitar 1 kilo lagi kita udah sampai di Simpang Tanjung. Sekarang rombongan telah masuki persimpangan 3 atau yang dikenal dengan Simpang Tanjung, simpang ke PLBN Ntikong, perbatasan Indonesia Malaysia. Mungkin setelah simpang ini videonya kita cukupkan sampai di sini. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Semoga menjadi haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.